Hello, coffee lovers. Di masa pandemi ini, kita pasti lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Entah itu untuk bekerja, belajar, ataupun bermain. Nah, untuk kalian yang sedang berada di daerah Jakarta dan sedang mencari tempat yang aman agar lebih bisa fokus untuk bekerja ataupun mengerjakan tugas lainnya, ada nih tempat yang cocok untuk kalian, yaitu di First Crack Coffee. Kafe ini terletak di Jalan Bumi nomor 10, Kebayoran Baru. Tempat ini sangat mudah untuk ditemukan. Walaupun terlihat kecil, kafe ini memiliki tempat parkir yang cukup luas loh. Jadi, jangan khawatir tidak dapat tempat parkir ya. Ketika pertama kali memasuki kafe ini, kita akan langsung disuguhi pemandangan kopi di setiap sudut ruangan. Bisa kita lihat nih, di sekeliling kafe, ada banyak sekali pajangan kopi dan dekorasi tanaman yang menyejukkan mata. Suasana inilah yang akan membuat para coffee lovers merasa betah duduk berjam-jam di sini. Eits, tapi jangan kelamaan ya. Setiap tamu yang datang hanya memiliki waktu 2 jam saja untuk nongkrong di sini. Oh iya, walaupun kafe ini ramai pengunjung, suasananya tetap terasa sepi dan jauh dari kebisingan. Kafe ini lumayan pengertian banget loh susunan kursinya. Jadi, kalau kita datang sendiri, ada kursi khusus yang bisa kita duduki di sini. Kalau datang ramai-ramai, ada kursi dan juga sekaligus yang ada sofanya di sini, supaya kita lebih nyaman untuk ngobrolin hal-hal yang penting seputar pekerjaan ataupun tugas. Untuk menunya sendiri, First Crack Coffee menyediakan beberapa macam kopi khas Nusantara yang bisa kalian pilih di sini. Ada juga beberapa pilihan minuman lain seperti teh, coklat panas, dan lain-lain. Minuman bisa disajikan panas maupun dingin. Lalu, untuk wifi dan stop kontak, tidak perlu khawatir. Tentu saja sudah tersedia di sini. Jadi, kita tidak perlu repot-repot lagi. Kalau baterai gadget sudah lowbat, tinggal colokin deh. Wifi di sini juga lumayan bagus loh jaringannya. Cukup nyaman deh kalau kita mau download tugas atau berkas pekerjaan penting. Oh iya, di lantai 2 kita juga akan disuguhi beberapa pajangan baju-baju seperti kebaya, baju batik, dan juga sepatu. Mungkin saat pertama kali datang, kita akan merasa bingung. Ini kan kafe, kok kayak ada toko bajunya segala ya, kayak butik gitu. Jadi, kafe ini memang menampilkan juga beberapa karya-karya pakaian khas Nusantara untuk dijual tentunya. Jadi, kalau ada pengunjung yang tertarik untuk membelinya, bisa langsung aja ngomong ke kasir. Oke deh, kalau gitu, sekian dulu reviewnya tentang First Crack Coffee ini. Nah, buat kalian yang penasaran pengen kesini, langsung aja datang ke Jalan Bumi nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jangan sampai nyasar ya!